Diracik khusus dari Chef Edi. Jadi kuahnya itu sudah dicampur asap bumbunya tersebut itu. Iya. Jadi saat buat bumbu langsung dibuat asap gitu. Iya. Rasanya kita kebakaran kebakaran gitu ya. Iya. Baksonya ini sih umum ya, isinya bakso, mie segala macam, cuman dirasa. Jadi rasa ini kalau kuahnya sih soalnya bisa dibakar gitu loh. Iya, bisa dimasak. Jadi bisa ada rasa bumbunya. Jadi rempahnya sih pas. Rempahnya pas, terasa. Baksonya? Baksonya sih oke. Baksonya ini ya. Daging. Kalau pencinta pedas. Ini pencinta pedas. Kalau kita pencinta natural. Izin mbak, ini kan bakso asap rotelo. Oh iya. Asal kata rotelo sendiri apa sih mbak? Kalau kita apa ini? Rotelo itu dari bahasa Italia yang artinya ayam masak. Oh ayam masak. Nah, ciri khasnya yang pakai asap di smoker. Smoker itu di baksonya ya? Di bumbunya. Di bumbunya ya. Di smoker bumbunya itu, jadi nanti pas waktu dihidangkan itu aromanya itu kayak bukan kayak aroma yang asap gitu. Jadi bau nampak asapnya itu. Berarti aroma asapnya untuk mengandalkan di sini baksonya ya. Iya mbak, untuk saat ini cabangnya sudah berapa sih mbak? Kalau di sekitaran Ciptalen ada 2. Nanti sebentar lagi kami mau buka di daerah Tiban Mentaro. Oh, Tiban Mentaro ya. Iya. Mbak, untuk harganya sendiri, Mbak?
itu dari takaran dari baksonya sendiri kan, kita di sini ada berapa menu sih, terus harganya kalau kami sih? Kalau di Rotelo sini menu kami itu ada tiga, menu andalan kami itu ada tiga, bakso asap, ayam asap, sup tulang asap. Itu harganya Mbak, kalau Mbak? Kalau harganya terjangkau, sesuai dengan rasanya. Kalau bakso asapnya itu 18.000. Kalau sup tulangnya 27. Kalau ayamnya 23. 23 ya. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.